Nah, mari kita lihat. Waduh, wah, sampai gosong dong, guys. Ya ampun, sampai gosong dong. Yeay, level 2 complete, tapi waduh, isinya gosong, guys. Subscribe juga ya guys. Jadi kita langsung mulai aja guys. Kita X ke carry mode. Kita ke carry mode. Terus ke chapter 1 kita ke bad hair day guys. Nah di sini ada objektifnya nih guys. Objektifnya Misty itu suka banget sama rambutnya. Iyalah guys, wajar perempuan suka sama rambutnya guys. Oke, langsung aja kita mulai guys. Nah di sini kita lihat dulu kita butuh apa guys. Kita butuh hair remover. Oke guys, kita butuh. Kita langsung jalan. Dapur itu loh guys, soalnya aku takut banget kalau buka tiba-tiba ada Misty dong. Waduh, parah sih kalau buka ada Misty. Oh my god, dia di mana tuh? Oh, dia tempat yang buat ke bawah itu guys. Wah, aman nih, aman, dia mau ke bawah guys. Nah dia ke bawah guys, yuk langsung aja kita beraksi. Jadi tadi sih ada hair remover sama glue tapi kayaknya nggak tahu sih. Kayaknya salah satu aja deh guys. Nah kita lihat, mandi, sikat, mandi sendiri. Wah botak dong guys, botak dong. Oh, where did all of my hair go? All of my hair. Mana semua rambutku? Nangis dong guys. Kok jadi ganteng ya guys? Ganteng banget. Oke, kita langsung pencet waiter. Next guys, kita ke next level. Iklan dulu. Oh enggak, iklannya cuma kayak gini. Kita ada di objektif Misty's Dark Soul Shell. Ini yang apa ya? Oh, kita harus memotong kursi milik Bu Guru. Berarti otomatis kita harus punya gergaji lah guys. Berarti kita harus ke gudang. Oke lah. Oke guys. Waduh. Berapa nih kursinya? Satu, dua. Ya dia pemanasan dulu. Satu, dua. Iya, satu, dua. Nah berarti otomatis kita punya gergaji. Oh my god. Ih ada tiga loh guys kursinya. Mana nih?
gini. Kita ambil salah, terus kita otomatis harus ambil. Cuman di sini lagi di kolam renang nih, bahaya banget loh. Iklannya cuma kayak promosiin gitu guys. Jadi ini harus kita kayaknya harus meledakkan fireplace deh guys. Fireplace itu apa ya? Tempat hangat-hangat itu loh guys. Apa tuh, perapian itu loh guys. Nah itu tuh, itu perapian. Nah kita di sini harus jadi kerosene oil sama water berarti. Dapur, tapi wah masalahnya nih, Misty lagi deket dapur guys. Aduh gimana ya, kita tunggu aja guys, tunggu daripada kita di apa-apain atau diapa-apain, kita tunggu Misty ini. Otomatis emang kita harus pakai itu sih guys, harus pakai di pada minggu. Buang aja guys. Dah. Kita air. Ini pakai air. Oke, mistinya ke atas. Bagus lah kalau begitu. Nah, kita buka. Nah, guys, kita langsung aja ke fireplace. Langsung kita masukin ini. Oke, guys, kita lari. Suruh lari. Suruh lari. That's strange. Lari, lari. Why did the fire suddenly lari, stop burning? Waduh, ini mistinya. Wah, semoga aja berhasil ya guys. Sebenarnya nggak apa-apa sih guys, kalau kita ada di lubang nggak ditutup juga nggak apa-apa. Cuman, ya biar lebih, biar mistinya nggak
curiga aku tuh masuk rumahnya. Oh, ngomong-ngomong Misty rambutnya udah benar lagi, guys. Nah, mari kita lihat. Waduh, sampai gosong dong, guys. Ya ampun, sampai gosong dong. Yeay, level gua komplit. Tapi, waduh, Misty-nya gosong, guys. Oke, guys, mungkin sampai sini dulu aja. Game Scary Teacher 3D-nya, nantikan video aku selanjutnya, guys. Sebelumnya, don't forget to like, comment, share, dan subscribe. Bye, guys! Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk komen dan share. Nantikan video baru kami selanjutnya. Bye!